pasangan Aufar Hutapea dan Ola Ramla. Dan juga kita punya band yang legendaris, Cangcuta. Bersama saya Vincent, Deddy Mendredes, Hesti Pradinata, My Own Music, hanya di Tonight Show. Bertemu lagi dengan kedua pembawa acara berita kesayangan Anda. Tentunya bersama saya, Vincent Ababan. Dan saya, Desta Sihab tentunya, ya. Dan jangan lupa malam hari ini tetap di Salam, Salam Tunai. Tunai. Dan ya, apa kabar teman-teman? Malam hari ini ramai sekali dari kampus. Ini dari Perbanas. Dan juga bergabung dengan kita teman-teman dari Sahid. Dan juga tak ketinggalan teman-teman dari Gunadarma. Ramai sekali. Baiklah, malam kita buka dengan berita-berita dari dunia otomotif ya, sesuai dengan gaya kita. Betul. Ya kan? Ini ada beberapa berita, baik dalam dan juga mancanegara, kejadian unik di jalan raya. Yang pertama, Aladin main permadani di jalanan New York. Wow. Wow. Pria menggunakan baju Aladin terbang bersama karpet ajaibnya menggegerkan jalanan di New York. Pria tersebut sukses membuat warga New York heboh. Dan videonya pun langsung populer di sosial media. Heboh. Kita lihat video seperti apa ini dia. Ladies and gentlemen, hi, where are you from? Keren sekali ya. Kayak beneran karpet ya. Iya. Padahal di bawahnya skateboard itu kalau tidak salah. Ah, masa sih? Iya. Yakin dengan itu? Sungguh. Ah, masa sih? Saya pernah lihat. Oh iya? Iya. Ah, lu jangan bocorin dong, kasihan dia orang susah-susah buat surprise. Susah buat surprise tuh. Ah. Berita kedua, video nenek-nenek naik Lamborghini bikin heboh jalanan. Iya. Nah, bacakan Vincent silakan. Heboh. Dua nenek bawa mobil mewah pergi ke pasar. Terlihat begitu modis dan bergaya saat mengendarai mobil mewah. Dan keduanya saling menebarkan pesona dan juga menyalami siapa saja yang mereka jumpai ketika di jalan. Ada baiknya kita saksikan videonya. Ini dia. It's gonna be a heck of a day. This is an adventure. Here we go, baby. Okay, a little more fun. You go, girl. Go, girl. Walaupun sudah usia sudah lanjut, tapi tidak berhenti untuk terus bersemangat, Vincent. Betul sekali. Seperti kita berdua lah, ya. Anda sendiri. Saya ngajak-ngajak. Iya, iya, iya. Mau ikut sama saya? Nggak usah lah. Oh, Anda kan sudah kepala 4, saya masih kepala 3. Aduh, nggak usah dibahas lah. Berita selanjutnya, ini ada helm mirip rambut Justin Bieber. Wow. Wah, keren helm ya. Helm mirip rambutnya Justin Bieber. Untuk para penggemar Justin Bieber, telah diproduksi helm berbentuk rambut Justin Bieber. Tapi ini adalah helm pelindung untuk sepeda. Dengan desain ini diharapkan agar tercipta kesadaran memakai helm tanpa harus dipaksa. Oh. Tuh kita lihat foto-fotonya ya. Safety ya. Dan juga stylish. Ya. Bergaya tapi tetap aman. Benar, ya kan? Itu dia. Kita beralih ke berita selanjutnya. Quadski, gabungan sosok ATV dan juga jetski yang diproduksi di Michigan, Amerika Serikat, dibekali mesin 4 silinder, 1300cc dan mesin jetski. Quadski dijual dengan harga sekitar $40,000 atau setara dengan Rp505 juta. Wow. Lihat seperti apa sih ini dia. Yuk.
ATV sama jetski. Menarik sekali, menarik sekali. Oke. Okay. Baru ya. Berita selanjutnya. Pemuda asal Jawa Barat menciptakan teknologi bernama Jarvis berfungsi untuk sistem keamanan kendaraan bermotor. Melalui Jarvis bisa menghidupkan atau mematikan motor yang sudah terhubung dengan smartphone. Wah, canggih banget ya. Ini kita lihat. Kita lihat tuh. Oke, motor sudah nyala. Ini tanpa kunci ya. Jadi kenapa saya pakai handphone ini kemana-mana jadi nggak kunci? Karena memang jadi si sistem kuncinya ini kita udah protect. Jadi si motor ini dengan sudah mode alarm. Makanya saya pakai handphone ini. Jadi kalau pakai handphone ini dia bisa nyala meskipun tanpa kunci ya. Kita coba. Ini nggak pakai kunci. Jadi kita matikan motor. Oke, motor sudah mati. Jadi sesuai saya bilang tadi, ini kan sudah lagi mode alarm. Kita coba pakai kunci. Canggih loh, keren ya. Canggih loh itu, inovatif. Tuh kan lo ngantuk lagi. Maaf. Ayo dong, bahasa berita fokus dong Vincent. Aduh. Bisa gitu ya, motor ya. Iya, lanjut ya. Saya juga kalau di rumah, saya mobil. Kenapa? Mobil saya bisa gitu, namanya cuma Atman. Atman, panasin mobil. Atman, jalan keluar negeri. Atman kan sopir lo, driver lo. Bisa selanjutnya ya. Tidak mau disusul, supir bus jalan zigzag di jalan raya. Waduh, sebuah video di Facebook menunjukkan aksi supir bus yang tak mau disusul sampai jalan zigzag. Wah, ini videonya kayak apa, lihat nih. Jalan lagi zigzag begitu, aduh. Oke, lanjut ya. Heh. Tuh, lu malah tidur gimana sih? Maaf. Bener. Yang gitu dong, lu gak profesional sih. Gue beneran ngantuk. Asli. Gue tidur cuma berapa jam dari kemarin. Gak bisa gitu dong, Vincent. Ini kan lagi syuting. Gimana sih lu? Ya, lu gak profesional nih. Gue dari kemarin tidur sedikit banget. Kan tadi gue diceritain juga. Nih, gini aja. Gue punya solusi nih buat lu. Biar semangat lagi. Mau gak? Mau. Nih, teguk semangatmu. Biar semangatmu maksimal. Ayo. Wah, ini dia. Dari tadi dong bilang. Ayo cepetan. Cuma kalau dari tadi bilang, kan udah minum dari tadi udah enak, semangat. Gimana? Kan ini baru mau. Oh iya, iya. Benar. Ini baru bikin semangat jadi maksimal. Sekarang gue bisa bawain berita nih, semangat maksimal. Udah fokus kan? Iya. Benar. Soalnya bahaya Vincent, kalau lu berkendara lu gak fokus. Bisa kayak gini nih, lihat nih kayak gini nih, tuh. Cepat, bantu cepat itu. Ambil kan, tolong itunya tuh. Heh, lu malah ketawa sih, itu musibah kali. Lucu tapi videonya. Itu kan jadi mengingatkan kita, Vincent. Ya. Betapa pentingnya berkonsentrasi saat berkendara. Setuju. Thank you Desta atas infonya. Buat gue ya. Ya, udah ambil aja. Ya. 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 Nah, Vincent. Hah? Jadi semangat sekarang. Semangat. Maksimal. Yeay. Dan juga ada bintang tamu yang bikin kita makin semangat. Ini dia, Ola Ramlan.